Ejak, peliknya. Kenapa macam tu? Tapi boleh ke buat macam tu? Jangan suka hati je kau pergi belok-belok tu rasa. Boleh ke? Jawapannya adalah memang suka hati negara tu lah. Boleh je lah. Kenapa tak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Oke guys, gimana nih? Sehat kan? Alhamdulillah. Jangan sakit-sakit ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Ini sangat-sangat menarik sekali ya guys ya. Di mana video ini adalah masa semenanjung Malaysia sebenarnya salah. Weh, apakah begitu? Apakah Malaysia itu waktunya sama dengan Singapura atau sama dengan Brunei atau bahkan sama dengan Indonesia guys ya, atau ke Thailand? Jom kita tengok guys, kenapa ya masa di semenanjung itu salah. Ini daripada Aja Channel guys, jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya ya guys ya. Jom kita tengok videonya, let's go. Korang tahu tak masa dekat semenanjung Malaysia sebenarnya salah? Kalau diikutkan longitude Kuala Lumpur dengan Riau adalah lebih kurang sama. Tapi waktu masa di Kuala Lumpur menunjukkan pukul 6 petang, di Riau masanya adalah 5 petang. Kuala Lumpur lebih cepat sejam. Zon masa di semenanjung Malaysia adalah mengikut GMT tambah 8, iaitu lebih kurang 1 jam lebih cepat daripada zon masa yang sepatutnya. Okay. Iaitu ni ha, GMT tambah 7, sepatutnya zon masa semenanjung Malaysia yang ni. Kalau ikut kedudukan sebenarnya di longitude muka bumi. Dan kalau korang tengok pada peta zon masa, korang boleh tengok zon masa semenanjung Malaysia ni dia macam kena tangkap dengan goalkeeper zon masa GMT tambah 8. Tak tahulah kena tangkap dengan goalkeeper ke kena baling jala. Korang faham kan tengok peta ni apa jadi kan? Ejak, peliknya. Kenapa macam tu? Perubahan ni sebenarnya dibuat oleh Tun Mahathir pada tahun 1982 dengan beberapa sebab. Yang pertama, sebab nak seragamkan masa antara semenanjung dengan Malaysia Timur. Jadi senanglah sikit kerajaan nak uruskan semenanjung, Sabah, Sarawak kalau diorang semua ni guna masa yang sama. Bayangkan kalau kerajaan kata nak buat meeting pukul 9 pagi, orang Sabah, Sarawak pun tunggulah pukul 9 pagi. Lepas tu kenapa tak start-start lagi meeting ni? Rupa-rupanya kat semenanjung pukul 8 pagi lagi. Tak ke confused tu? Tapi meeting dekat Malaysia memang perangai orang dia lambat sejam plus-plus pun. Dan bila semenanjung Sabah Sarawak guna masa yang sama, dia macam rasa perpaduan. Sebab kedua nak bagi lagi senang dekat rakyat semenanjung, bila matahari itu disetkan terbit pada pukul 7 pagi dan bukannya pada pukul 6 pagi. Kalau kita orang semenanjung ikut zon waktu yang asal, yang sepatutnya matahari terbit lebih kurang pukul 6 pagi, subuh lebih kurang pukul 5 pagi macam tu. Kita pergi kerja pukul 7 pagi, waktu tu hari dah cerah dah. Dan bila kita balik kerja pukul 5 petang, kita ada lagi sejam je nak rasa matahari, nak rasa siang. Sebab matahari terbenam pukul 6 petang. Iya. Jadi bila jam dicepatkan supaya matahari terbit pukul 7 pagi dan terbenam pukul 7 petang, maka kita akan rasa siang tu lagi lama. Maka kita subuh lebih kurang pukul 6 pagi, kita pergi kerja pukul 7 pagi, kita balik 5 petang, ada lagi 2 jam sebelum matahari terbenam pada pukul 7 malam. Jadi siang tu rasa lama, kita balik-balik tu bolehlah pergi taman, bolehlah pergi bersenam, ya dok. Jadi taklah balik kerja je depress sebab hari dah gelap, tak ada nak buat apa-apa. Dan sebab yang ketiga adalah bila Malaysia kongsi zon masa dengan Hong Kong, iaitu GMT tambah 8 juga,
maka kita buka pasaran dan kita tutup pasaran pada masa yang sama dengan Hong Kong. Oh, ini bagus untuk bisnes. Okey, faham. Kalau macam tu adalah faedah semenanjung Malaysia tukar zon masa. Tapi boleh ke buat macam tu? Macam suka hati je kau pergi belok-belok ke masa. Boleh ke? Jawapannya adalah memang suka hati negara tu lah. Boleh je lah. Kenapa tak boleh? Malaysia bukannya yang paling pelik pun. Antara negara dengan zon masa yang paling pelik sebenarnya adalah China. Negara China cukup besar untuk meliputi sampai 5 zon masa. Tapi China suruh semua negaranya yang besar gedabok tu ikut satu zon masa, iaitu zon masa Beijing. Sebab katanya nak satukan negara China dengan satu kesatuan semua orang dalam negara China, semua guna jam yang sama. Itu entahlah sekati diorang lah, ya kot. Tapi jadi benda yang sangat-sangat kelakar. Kalau korang rentas sempadan yang kecil ni, korang pergi daripada China ke Afghanistan, korang tiba-tiba kena set jam korang 3 jam 30 minit lagi awal daripada masa Beijing. Weh, ini baru betul mengembara masa. Ha? Masih tak faham kenapa boleh tukar masa suka hati? Zon masa tu apa? Masa tu apa benda? Okey. Topik ni sebenarnya memang membingungkan. Okay. Jadi nak faham, kita patah baliklah. Kita ceritalah sedikit tentang latar belakang masa ni. Alright guys, dah selesai videonya dari telah tadi, ya kan? Kenapa gitu kan ya? Karena saya suka hati juga gitu kan. Supaya sama menyamakan lah guys ya, antara semenanjung barat dan timur, ya kan? Semua satu bagian macam tu. Dan ya, lain tak lah guys ya. Tapi ada beberapa di Indonesia yang saya pernah tengok dekat TikTok tu memang agak beza juga. Jadi macam sama dekat Malaysia macam tu kan. Kalau di Indonesia kami punya 3 zon waktu. Ni kan, WIB, WITA, WIT. Nah, ini. Jadi biasanya kalau kita dari WIB, waktu Indonesia bagian barat gitu guys ya. Nah, ketika kita sampai di perbatasan WIT ataupun WITA, nah itu akan langsung berubah seperti itu ya guys ya. Dan ya seperti itulah, padanlah selalu mengantuk pergi sekolah pukul 8 pagi, sebenarnya pukul 7 pagi. Itulah. Kalau di Sabah main congkak di taman pukul 6 PM dah kena pasang lampu. Tapi kalau di Semenanjung pukul 7 PM masih boleh main bola sepak kat taman tanpa lampu. Betul lah, jadi memang perbezaannya macam tu. Perbezaannya cuma macam dah terbenam atau tak macam tu . Mantap lah video apa aja . Tak ada satu pun yang tak faham. Saya pun faham . Patutlah 1 PM matahari atas kepala. Sepatutnya pukul 12 PM matahari atas kepala. Betul lah. Kalau paling akurat tu memang jam ini guys ya. Jam-jam dulu-dulu kan, yang pakai tongkat tu, itu lagi akurat sebenarnya kan. Jika ikut betul, macam itulah rasanya Sarawak. Dan petang sampai rumah, balik daripada kerja memang tak sempat nak beraktiviti sebab 30-40 minit dah gelap. Time study di Semenanjung pukul 6 masih sempat nak buat main bola. Oh iya ke? Ya, itu dulu video kali ini guys. Gimana nih? Ya, di kota teman-teman ataupun di negeri teman-teman, jam 6 itu gelap atau terang? Komen di bawah guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.